tinggalkan PSG, ini alasan pindahnya Messi ke Inter Miami. Sebelum tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan info-info menarik lainnya. Tentu banyak yang penasaran apa yang membuat Messi memutuskan bermain untuk Inter Miami, klub yang dimiliki oleh David Beckham tersebut. Messi sejatinya mendapatkan banyak penawaran, termasuk dari klub Liga Arab Saudi Al-Hilal. Tim tersebut bahkan siap memberikan gaji fantastis untuk kapten timnas Argentina tersebut. Akan tetapi, Messi lebih memilih Inter Miami. Sejak resmi berdirinya di tahun 2018, Inter Miami sudah memiliki mimpi untuk membawa Lionel Messi ke negeri Paman Sam. Kedekatan Messi dengan presiden sekaligus salah satu pendiri Inter Miami, David Beckham, membuat hubungan antara mega bintang asal Argentina dan klub MLS itu menjadi dekat. Pergi ke Miami juga bukan menjadi pilihan yang sulit bagi Messi. Messi telah memiliki rumah mewah di Miami yang menghadap ke Lautan Atlantik. Kediaman itu menjadi tempat favoritnya menikmati masa liburan bersama keluarga. Bahkan, Messi lebih sering berlibur di Miami daripada pulang ke kampung halamannya di Rosario, Argentina. Hal itu karena privasi Messi bersama istri dan ketiga anaknya lebih terjamin di Amerika Serikat. Jika berada di Argentina, La Pulga sulit bepergian dengan leluasa karena ratusan hingga jutaan pendukung yang memuja Messi layaknya dewa sepak bola tidak ingin melewatkan momen melihat sang bintang dari dekat. Saya ingin meninggalkan Eropa untuk menjauh dari sorotan dan berpikir lebih untuk kebaikan keluarga saya demi menikmati kehidupan, ucap Messi. Selain itu, Miami yang merupakan salah satu kota di negara bagian Florida juga tidak asing dengan bahasa Spanyol. Hal itu membuat Messi dan keluarga tidak akan kesulitan beradaptasi dengan suasana di kota baru mereka. Namun, sejatinya bukan sekedar keluarga yang menjadi alasan Messi bersedia meninggalkan Eropa untuk melanjutkan karir ke Amerika Serikat. Sulit juga menyebut alasan prestasi bagi Messi memilih Inter Miami. Sebab Inter Miami saat ini tengah berada di posisi juru kunci zona konferensi timur MLS 2023. Tak hanya MLS dan Inter Miami yang terlibat dalam upaya untuk membawa Messi ke negeri Paman Sam. Apple dan Adidas juga ikut serta untuk meyakinkan Messi. Apple baru saja mengumumkan seri dokumenter berisi 4 bagian tentang perjalanan Messi di 5 edisi Piala Dunia. Apple TV juga telah sepakat bersama MLS untuk berbagi pendapatan dengan Messi terkait paket langganan MLS Season Pass. Adidas juga memberikan tawaran kepada Messi untuk berbagi keuntungan dari penjualan atribut sepak bola di Amerika Serikat dan cenderamata MLS di seluruh dunia. Dengan kondisi itu, Messi akan menikmati pundi-pundi dolar Amerika Serikat seiring potensi lonjakan pendapatan Adidas akibat kehadirannya di MLS. Tak hanya itu, Messi juga menerima kehormatan memiliki klausul di dalam kontrak bersama Inter Miami untuk membentuk klub baru di MLS setelah gantung sepatu. Demikian beberapa alasan Messi memilih Inter Miami daripada klub lainnya yang juga memberikan tawaran menarik baginya.